Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wassalatu wassalamu ala rasulil mujtaba sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin al-Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahli sidqi wal wafa thumma ala kulli man ittaba'a al-huda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Sadatul afadil hadratul mukarramin, para alim, para ulama, para asatid, para ustadzat, para masyayikh, para kiai, guru-guru umat semuanya. Wabil khusus guru kita Bunda Roni Reskita Siregar beserta seluruh jajaran para pengkhidmah Al-Qur'an yang luar biasa. Yang kita takdimi guru kita Ustaz Ali Faslan, yang kita hormati host kita Bang Raffi, para tokoh masyarakat, para pimpinan berbagai lembaga dan ormas yang kami hormati, ada Ayahanda kita Ketua Dewan Masjid Indonesia, Badan Kesejahteraan Masjid An-Nadirin beserta seluruh jajaran pengurus, para pimpinan berbagai tingkat institusi pemerintahan, barangkali hadir di antara kita kepala daerah tingkat 7 alias ketua RT. Ada yang tingkat 6 ketua RW dan seterusnya, para lurah, para camat, barangkali wali kota atau calon wali kota, barangkali gubernur atau calon gubernur, ataupun presiden dan calon presiden, serta seluruh hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin mukminat, salihin salihat, termasuk tampak di sini ada yang belum kawin maupun belum sunat. Puji syukur kehadirat Allah atas limpahan karunia-Nya. Kita dihimpun karena Al-Quran di dalam rumah Allah yang mulia, mendengarkan, menyimak kalamullah dilantunkan oleh lisan-lisan yang tulus, lisan-lisan yang bersungguh-sungguh belajar, ingin bisa berbincang-bincang mesra dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui firman-Nya, melalui kalam-Nya, melalui Al-Quranul Karim seperti yang tadi kita simak. Karena bacaan tadi yang Masya Allah, meski terbata-bata, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan, justru yang terbata-bata membaca Al-Quran itu mendapatkan dua pahala. Pahala membaca Al-Quran itu sendiri dan juga pahala belajar agar makin fasih, makin tertil, makin sesuai hukum-hukum bacaannya nanti. Dan karena menyimak bacaan tadi, saya teringat satu kisah betapa luar biasanya keberkahan Al-Quran itu dalam berbagai aspeknya, sampai pun pada sekedar bisa melafalkan Al-Quran, dia bisa menjaga keimanan. Bapak Ibu tahu buku Iqra? Cara cepat belajar membaca Al-Quran terdiri atas 6 jilid, disusun oleh Kiai Haji As'ad Humam dari Kota Gede Yogyakarta. Tahu buku Iqra? Banyak yang belajar pakai buku Iqra? Tahu sejarahnya bagaimana buku Iqra lahir? Adalah guru kami, Ustaz Kiai Haji Muhammad Jazir ASP, waktu itu di usia yang masih sangat muda, 20-an tahun, mengikuti kiprah seorang
Mohon maaf, mungkin nanti kalau tidak nyaman bisa dipotong ini videonya. Seorang penginjil yang berkeliling ke Gunung Kidul. Sang penginjil ini datang ke desa demi desa, kemudian di sana dia biasanya menggalikan sumur bor untuk kebutuhan air di desa tersebut. Lalu membagikan berbagai macam barang, beras, telur, mie instan, berbagai-bagai. Dan dari situ banyak warga di Gunung Kidul saat itu yang kemudian beralih ke agama sang penginjil. Ustaz Jazir mempelajari pola tersebut. Dan salah satu yang beliau biasanya lakukan setiap kali sang penginjil, dan hubungan beliau dan sang penginjil ini baik. Setiap kali sang penginjil bikin sumur, beliau mencari dana untuk bikin musola di dekat sumur itu. Entah bagaimana caranya, pokoknya harus berdiri musola di dekat sumur itu. Dipakai untuk tempat mengaji. Tetapi zaman itu mengajinya pakai turutan Baghdadiyah yang agak sulit dipelajari. Apalagi oleh warga desa yang sudah seumur bunda-bunda kita tadi. Sulit. Dan Ustaz Jazir menemukan satu fakta penting. Kenapa orang begitu mudah berpindah iman, berpindah akidah, hanya kemudian diberikan barang ini, barang itu yang nilainya tidak seberapa, hanya untuk menyambung hidup mereka beberapa hari, tapi mereka rela menukarnya dengan akidahnya. Beliau menemukan bahwa sebab dari umat Islam begitu lemah, mudah untuk terbujuk rayu, berpindah keyakinan itu karena mereka tidak punya rasa memiliki terhadap dinul Islam. Tidak punya rasa memiliki terhadap agama Islam. Dan untuk sebaliknya, membangun rasa memiliki terhadap agama Islam itu ternyata sangat sederhana. Caranya bagaimana? Supaya orang punya rasa memiliki terhadap agama Islam sehingga diberikan apapun bantuan ini itu, mereka tidak akan goyah. Sederhana Pak, sekedar bisa membunyikan huruf-huruf yang ada di Al-Quran, itu membuat mereka bisa bertahan keimanannya. Maka dari itu Ustaz Jazir ketika itu lapor kepada Kiai Haji As'ad Humam, Kiai, kalau kita pakai Baghdadiyah, kalau kita pakai waktu itu yang baru muncul tapi juga cukup sulit, standarnya tinggi namanya Qiraati, dari Kiai Haji Dahlan Salim Zarkasi Semarang. Ini warga desa sulit, Pak Kiai. Mereka kesusahan, kesulitan untuk kemudian bisa belajar dengan tekun. Apalagi standarnya sangat tinggi. Sulit sekali memenuhi standar itu bagi warga desa. Sedangkan warga desa ini memerlukan satu waktu yang cepat, sesegera mungkin bisa membunyikan huruf-huruf Quran, itu sudah membuat mereka insya Allah terjaga akidahnya. Jadi bagaimana Dik Jazir waktu itu Kiai As'ad Humam memanggil begitu? Bagaimana kalau kita susunkan Kiai satu metode belajar yang lebih cepat, lebih mudah, lebih sederhana, orang segera bisa membaca Al-Quran, meskipun untuk benar, untuk tartil itu perlu proses selanjutnya. Jadi ini pertolongan pertama untuk menjaga akidah umat melalui Al-Quran, yaitu membuat mereka secepat mungkin bisa membunyikan huruf-huruf Al-Quran. Maka tersusunlah metode Iqra itu. Jadi kalau mungkin ini ada yang belum memahami, mungkin mengatakan Iqra ini banyak kelemahannya. Iqra ini untuk belajar tartil kurang. Cara belajar santri aktifnya terlalu liberal, dalam arti terlalu baru Iqra 4 sudah ngajarin ya Iqra 2 misalnya gitu. Karena dulu memang ditujukan bukan untuk menjadikan orang tartil membaca Al-Quran, tetapi untuk menolong akidah umat yang ada di pelosok-pelosok, supaya mereka bisa cepat, segera bisa membunyikan huruf Al-Quran, yang dengan itu mereka terjaga akidahnya. Karena itu di antara barokahnya Quran adalah menjaga iman.
Maka sejak Iqra itu kemudian diasaskan. Lalu kemudian dibentuk Yayasan AMM, Angkatan Muda Masjid Musola di Kota Gede. Lalu kader-kader Iqra ini disebar ke seluruh penjuru Indonesia. Waktu itu sasaran pertama adalah daerah-daerah yang rawan pemurtadan. Ini untuk memahami sejarah Iqra. Kenapa kok Iqra itu tidak disiplinnya ketat, tidak sulit, tidak kemudian standarnya tinggi, tidak mencapai bisa tartil yang sempurna seperti yang diharapkan. Karena memang dulu tujuannya untuk menjaga akidah umat di daerah pelosok-pelosok. Supaya mereka cepat bisa baca Quran, cepat bisa membunyikan huruf Al-Quran. Dengan itu mereka punya rasa memiliki terhadap agamanya, dan dengan rasa memiliki terhadap agamanya itu, mereka tidak mudah untuk beralih keyakinan hanya karena iming-iming ini, iming-iming itu. Dan itulah berkahnya Al-Quran. Huruf-hurufnya dibunyikan saja bisa menjaga keimanan. Maka ini mengingatkan saya pada satu tulisan di dalam kitab Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah yang ditulis oleh salah seorang ulama. Jadi lupa namanya. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban. Syekh Munir Muhammad Al-Ghadban menceritakan dalam Al-Manhaj Al-Haraqi li Siratin Nabawiyah. Ketika Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu ditarik dari dalam kota Makkah, terparut-parut punggungnya oleh batu, pasir, kerikil-kerikil tajam, dan akhirnya tiba di satu padang pasir yang panas di luar kota Makkah. Terpanggang oleh terik matahari yang sangat panas, di bawahnya pasirnya pun terasa membara. Lalu Umayyah bin Khalaf tuannya menindihkan batu yang sangat besar di dada dan perutnya sehingga Bilal kesulitan bernafas. Tidak cukup sampai di situ. Umayyah bin Khalaf kemudian mencambuki Bilal sampai pecah kulitnya, terburai darahnya, terkoyak dagingnya. Berulang kali sampai Umayyah bin Khalaf sendiri kelelahan mencambuki Sayyidina Bilal bin Rabah. Dan apa yang keluar dari lisan Sayyidina Bilal bin Rabah radhiyallahu anhu? Ahad, 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 ahad. Setiap kali cambukan itu mengenai kulitnya yang pecah dan memburaikan darahnya, maka yang keluar dari lisannya adalah kata ahad. Bapak Ibu tahu kenapa Bilal mengucapkan ahad? Dia menentang syiarnya Umayyah bin Khalaf yang memaksanya untuk kembali menyembah berhala-berhala dengan menyebutkan sifat Allah yang Maha Esa. Ahad, Allah Maha Satu. Tapi tahukah Bapak Ibu di balik cerita itu? Sebenarnya Sayyidina Bilal bin Rabah ketika itu sangat ingin membaca Suratul Ikhlas. Beliau sangat ingin membaca Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Tapi Bapak Ibu ketahuilah, pada saat itu Bilal baru sekali berjumpa Rasulullah, baru sekali mendengar surat Al-Ikhlas. Beliau belum hafal surat Al-Ikhlas. Dan beliau yang belum hafal surat Al-Ikhlas itu hanya ingat satu kata dari suratul Ikhlas. Kata itu adalah kata ahad, ahad, ahad. Pertanyaannya, satu kata dari Al-Quran, satu kata dari Al-Quran, ahad, bisa membuat seorang Bilal disiksa seperti itu dengan tubuhnya yang bermandikan darah, dipanggang di atas pasir membara di bawah terik mentari. Bilal bisa bertahan dengan keimanannya karena penjagaan dari satu kata dalam Al-Quran, kata ahad. Pertanyaannya, kita yang hafal ada yang juz 30, ada yang 3 juz, ada yang Al-Quranul Karim 30 juz lengkap dihafal. Jika dihadapkan pada ujian iman seperti Bilal, apakah Quran itu kita hayati seperti Bilal menghayatinya, lalu itu bisa menjaga keimanan kita?
Ini yang menjadi pertanyaan penting, seperti apa Quran dan keberkahannya bagi diri kita. Satu kata dari Quran, keberkahannya sebesar itu, membuat Sayyidina Bilal radhiyallahu anhu bisa bertahan dalam keimanan di saat-saat yang sangat parah, sangat sakit, sangat luar biasa penderitaan yang beliau rasakan. Tetapi kata Ahad itu meneguhkan imannya, mengokohkan imannya, membuat beliau gagah meskipun sedang terbaring lemah di hadapan orang-orang Quraisy yang syirik, yang menyembah berhala-berhala, yang menentang Allah, yang menyakiti Rasulnya, yang menghina dan melecehkan sahabat-sahabatnya. Bilal dengan teguh mengucapkan kata Ahad, Ahad, satu kata dari Al-Quran yang demikian besar keberkahannya. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, apa yang membuat kita kurang yakin kepada Al-Quran yang luar biasa ini, yang telah menjadi sebab kemuliaan baik generasi awal umat ini ataupun juga nanti generasi akhir umat ini. Tidak ada jalan kemuliaan bagi umat ini kecuali Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam suratul Anbiya ayat yang ke-10, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad anzalna ilaikum kitaban fihi dzikrukum. Benar-benar sungguh-sungguh telah kami turunkan kepada kalian sebuah kitab yang di dalamnya terdapat sebab-sebab, sumber-sumber kemuliaan bagi kalian. Ini penegasan Allah dan inilah berkahnya Al-Quran, sumber kemuliaan. Karena apapun yang tersambung, tertaut dengan Al-Quran, maka dia akan menjadi yang paling mulia dari semuanya. Segala sesuatu yang tersambung, terpaut dengan Al-Quran, dia akan menjadi yang paling mulia di antara semuanya. Setiap hari kita mendapatkan malam, siang, malam, siang, malam. Ada begitu banyak malam sejak diciptakannya langit dan bumi sampai hari ini. Telah ada berjuta-juta malam. Tapi dari semua malam itu, ada malam yang menjadi paling mulia dari semua malam. Karena apa? Karena Al-Quran. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu di malam Al-Qadar. Maka Al-Qadar itu, lailatul qadri khairum min alfi syahr. Sesungguhnya malam lailatul qadr itu lebih baik daripada 1000 bulan. Karena apa? Karena di dalamnya diturunkan Al-Quran, maka malam ini menjadi paling mulia dari semua malam. Kalau bukan karena Al-Quran diturunkan pada malam itu, maka dia tidak menjadi lebih mulia daripada malam-malam yang lain. Tetapi karena Al-Quran turun, maka malam ini keunggulannya melebihi 1000 bulan. 1000 bulan itu berarti 30 ribu malam. Satu malam kedudukannya melampaui 30 ribu malam. Karena apa? Karena Al-Quran. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah telah menetapkan dalam satu tahun terdapat 12 bulan. Minha arba'atun hurum. Ketika Allah menciptakan langit dan bumi, dia tetapkan dari 12 bulan itu ada 4 bulan mulia yang lebih unggul daripada bulan-bulan yang lain. Bulan mulia itu yang satu menyendiri, yang tiga berkumpul. Yang satu menyendiri namanya Rajab, yang berkumpul namanya Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram. Ini 4 bulan mulia. Selama sejak penciptaan langit dan bumi sampai diutusnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka kedudukan kemuliaan bulan ini tidak berubah. Hanya ada 4 bulan mulia di dalam syariat semua nabi dan rasul terdahulu. Tetapi begitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril alaihi salam pada suatu malam di Gua Hira di Jabal Nur, kemudian Jibril mengatakan, Iqra ya Muhammad, bacalah wahai Muhammad. Kemudian setelah 3 kali Rasulullah mengatakan, aku tidak bisa membaca.
Jadi ibu-ibu yang tidak bisa membaca pun sangat bisa untuk mendapatkan keberkahan Quran. Karena Quran itu dibaca tidak harus dengan hurufnya, bahkan Jibril mengajari Rasulullah itu tidak pakai tulisan, tetapi dibacakan, ditirukan sampai bisa. Rasulullah mengajari para sahabat juga tidak dengan tulisan, tapi dibacakan, ditirukan dengan tartil. Ketika itu, begitu Jibril menyampaikan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, dan para ahli sirah menetapkan tanggal itu adalah tanggal 17 Ramadan karena bertepatan dengan Yaumul Furqan, Yaumul Taqal Jam'an. Harinya Al-Qur'an itu adalah hari bertemunya pasukan di Perang Badar, sama tanggalnya, maka 17 Ramadan 13 tahun sebelum hijrah Rasulullah SAW menerima Al-Quran pada bulan Ramadan. Maka sejak syahru Ramadan alladhi unzila fihil Quran, bulan Ramadan yang bulan di dalamnya diturunkan Al-Quran, sejak saat itu Ramadan menjadi sayyidus syuhur, mengungguli 4 bulan mulia yang lain, menjadi penghulu semua bulan yang di dalamnya dibuka pintu surga, di dalamnya ditutup pintu neraka, dibelenggu setan-setan, dilipat gandakan amal-amal saleh pahalanya sampai tak terhingga, dan bahkan diampuni semua dosa-dosa hamba di bulan Ramadan. Karena apa? Karena syahrul Ramadan alladhi unzila fihil Quran, malam yang diturunkan Al-Quran di dalamnya menjadi malam paling mulia. Bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran menjadi bulan yang paling mulia. Perhatikan, sebelum datangnya wahyu kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka para malaikat mulia, kita bisa menghafalkan nama-namanya seperti lagunya Raihan. Mari mengenal 10 malaikat dicipta Allah daripada cahaya. Ianya juga rukun iman kedua. Itu ya. Kita hafal nama-nama. Dan dahulu sebelum diturunkannya Al-Quran, maka Jibril, Mikail, Israfil, Malakal Maut, dan semua malaikat itu kedudukannya adalah para penghulu malaikat yang setara. Tetapi begitu Jibril alaihi salam ditunjuk untuk menjadi pembawa wahyu Al-Quran, maka jadilah dia sayyidul malaikat, penghulu dari semua malaikat. Di dalam Al-Quran dia disebut Ar-Ruhul Amin, sang ruh yang terpercaya. Dia disebut Ar-Ruh, dia disebut sebagai malaikat pemimpin dari semua malaikat. Dia disebut Syadidul Quwa, malaikat yang memiliki kekuatan yang paling dahsyat. Dia diistimewakan melebihi semua malaikat. Karena apa? Karena Jibril adalah malaikat yang membawa wahyu Al-Quran. Rasul yang menerima wahyu Al-Quran, maka Allah pilihkan sebagai Rasul yang paling mulia, Sayyidul Anbiya'i wal Mursalin. Dia menjadi penghulu seluruh nabi dan seluruh rasul. Meskipun beliau begitu tawaduknya mengatakan perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku. Beliau mengatakan, sebelumku Allah telah mengutus 124 ribu nabi. Di antara mereka ada 315 rasul. Dari semua itu disebut namanya dalam Al-Quran 25 nabi dan rasul. Dari antara itu ada 5 ulul azmi minar rusul. Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, Muhammad alaihi wassalatu wassalam yang paling mulia. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, perumpamaan antara aku dengan para nabi sebelumku yang diutus Allah adalah seperti orang yang membangun rumah. Telah dipasang bata-bata, telah dipasang semua keramik, telah dipasang semua hiasan, semua lengkap rumah itu kecuali satu labinah. Satu labinah itu satu bagian bata yang belum dipasang, sengaja disisakan untuk peresmian. Lalu kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
akulah Labinah, akulah batu bata terakhir yang dipasang di Labinah itu. Itu menunjukkan ketawaduan beliau sallallahu alaihi wasallam. Tetapi kita tahu Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah harapan seluruh anak cucu Adam di yaumil qiyamah nanti, ketika orang berduyun-duyun datang kepada Adam alaihi salam, wahai Adam bapak kami, selamatkan kami, mohonlah pertolongan Allah, mohonlah pengampunan Allah untuk kami karena kami semua di dalam kemurkaan Allah dan terancam oleh azab Allah. Maka Adam alaihi salam mengatakan, tidak mungkin aku memintakan ampunan untuk kalian. Bukankah kalian tahu aku pernah bersalah sekali kepada Allah? Lalu dengan itu Allah mengusirku dari surga. Maka bagaimana mungkin aku akan memintakan untuk kalian agar dimasukkan ke dalam surga? Maka pergilah kepada Nuh alaihi salam. Innahu kana abdan syakura. Karena Nuh itu hamba yang sangat pandai bersyukur kepada Allah. Datang mereka berduyun-duyun kepada Nuh alaihi salam. Wahai Nuh, tolong kami. Kata Nuh, mana mungkin aku memintakan untuk kalian. Aku memintakan untuk anakku sendiri saja. Allah menolak. Maka pergilah kepada Ibrahim. Ibrahim adalah Khalilur Rahman. Ibrahim itu kekasihnya Allah yang maha pengasih. Berduyun-duyun mereka datang kepada Ibrahim Khalilur Rahman. Ibrahim alaihissalam mengatakan, bagaimana mungkin aku mintakan untuk kalian. Aku mintakan untuk bapakku sendiri saja. Allah diam, tidak menjawabku. Pergilah kepada Musa alaihissalam. Sesungguhnya dia adalah Kalimullah. Orang yang pernah bercakap-cakap langsung dengan Allah. Mereka datang kepada Musa alaihissalam. Lalu Musa mengatakan, bagaimana aku mungkin akan memintakan ampunan untuk kalian. Aku pernah berdosa. Sampai sekarang pun aku tidak tahu apakah Allah mengampuni dosaku atau tidak. Pergi kalian kepada Isa alaihissalam. Dia manusia yang tidak pernah punya dosa. Dia lahir dari seorang ibu yang suci. Karena ruh yang ditiupkan Allah. Sampaikan kepadanya. Orang-orang datang kepada Isa alaihissalam. Isa tidak bicara apapun. Tetapi dia menunjuk kepada seseorang yang ada di sebelahnya. Itulah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang ini pun datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ketika mereka datang, maka Habibullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menghadap kepada Rabbnya Jalla wa Ala. Kemudian beliau bersujud dan beliau di dalam hatinya mengatakan, dan Allah Maha tahu, ya Rabbi, engkau berjanji kepadaku, wala saufa yu'tika rabbuka fatardha, dan Rabbmu pasti memberikan apapun yang engkau minta sampai engkau ridha. Maka inilah aku meminta kepadamu ya Allah, selamatkan mereka, selamatkan mereka. Maka sepanjang Rasulullah SAW bersujud itulah Allah menyelamatkan dari neraka hamba-hamba yang tak terhitung banyaknya, begitu besar kasih sayang Allah hari itu karena syafaat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Terus Rasulullah bersujud dan terus Allah menyelamatkan dari api neraka. Maka ketika Rasulullah mengangkat kepalanya selesai dari sujudnya, ketika itulah Allah menganggap Rasulullah sudah ridha, maka dihentikanlah penyelamatan dari azab api neraka itu. Inilah Rasul yang kepadanya diturunkan Al-Quran, maka dia menjadi Rasul yang paling mulia. Maka dia akan diberi hak oleh Allah sesuatu yang tidak diberikan sama sekali kepada siapapun di antara nabi-nabi yang lain. Malam, bulan, malaikat, rasul. Tempat, tempat di mana Al-Quranul Karim diturunkan juga menjadi tempat yang paling mulia di atas bumi. Dahulu sebelum Rasulullah SAW dibangkitkan di kota Makkah Al-Mukarramah, maka tempat yang dipilihkan Allah untuk menjadi tempat dibangkitkannya para nabi, para rasul adalah Baitul Maqdis. Keberkahan Baitul Maqdis begitu besar. Dari 25 nabi dan rasul yang disebut Al-Quran, 18 diantaranya terkait dengan Baitul Maqdis, terkait dengan Masjidil Aqsa. Tetapi begitu Al-Quran diturunkan, maka kedudukan Baitul Maqdis turun ke peringkat ketiga. Karena yang paling mulia di bumi Allah ini adalah Makkah. Dan disusul oleh tempat yang juga kepadanya wahyu turun, yaitu kota Al-Madinatul Munawwarah. Yang sebelumnya bukan apa-apa, menjadi kota termulia kedua di bumi. Bahkan ayat-ayat Al-Quran dinisbatkan kepada kedua kota itu, Makkiyah dan Madaniyah. Maka semua yang berpaut dengan Al-Quran
mulia dan menjadi yang paling mulia. Malam turunnya, bulan turunnya, malaikat yang membawanya, rasul yang memperolehnya, dua kota, tempat di mana dia diturunkan menjadi yang paling mulia di bumi. Maka apa yang membuat kita ragu bahwa sumber kemuliaan kita sebagai umat Islam, sumber kita untuk bisa mendekat kepada Allah sedekat-dekatnya, tidak lain tidak bukan adalah Al-Qur'anul Karim. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mulai hari ini syiarkan Quran di rumah kita. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, setiap hari di rumah kita upayakan untuk punya syiar. Satu, memegang mushaf. Karena anak-anak kita akan melihat kita memegang mushaf. Saya tidak melarang membaca Al-Quran dari aplikasi di dalam handphone. Tapi kalau Bapak Ibu pegang handphone, anak-anak kita tidak tahu bahwa Bapak Ibu itu sedang mengaji. Beda dengan kalau Bapak Ibu pegang mushaf, maka terlihat oleh anak-anak kita, itulah ayah ibuku senang sekali pegang yang namanya Quran. Hatta meskipun belum bisa baca, Bu, pegang mushaf setiap hari. Jadikan sebagai kebiasaan kita memegang mushaf, dilihat oleh anak-anak kita memegang mushaf setiap hari. Dua, punyai wirid dari bacaan Al-Quran. Belum hafal, belum bisa baca banyak, tidak apa-apa. Satu surat, dua surat pendek, atau satu ayat bahkan, tetapi baca sambil pegang mushaf itu, rutinkan tiap hari, akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Bahkan mungkin ulang-ulang satu ayat pun akan menjadi kekuatan yang luar biasa. Maka guru kami Ustaz Syihabuddin Abdul Muiz mengajak kita, Bapak Ibu, untuk meskipun sudah tua, jangan malu untuk mulai menghafal Quran. Menghafal tanpa menghafal. Bagaimana caranya, Pak? Wah, Ustaz sudah tua. Umur berapa, Pak? Rasulullah mulai menghafal Al-Quran itu umur 40 tahun. Karena memang wahyunya baru turun setelah beliau berusia 40. Berarti yang berusia 40, ini saatnya mulai. Berarti yang usianya kurang dari 40, Anda startnya lebih duluan daripada Rasulullah. Abu Bakar umur 37, Utsman umur 35, Abu Quhafah umur 70 baru mulai menghafal Quran. Tidak masalah, berapapun umurnya. Atau ada yang kemudian, wah saya sekarang gak pede Ustaz, anak-anak kita tuh cepat sekali menghafal Quran. Ada program 3 bulan, ada program 1 bulan, ada program 6 bulan bisa hafal 30 juz. Jangan tergesa, gak usah tergoda. Rasulullah itu ngapalin Quran itu selama 23 tahun. Iya kan, Pak? Berapa lama Rasulullah bisa hafal semua Quran? 23 tahun, wong turunnya memang sedikit demi sedikit, bagian demi bagian, dan beliau itu hafalkan 23 tahun. Jadi kalau bapak-bapak mulai umur 40, nanti selesai umur 63, no problem. Itu sudah sangat baik. Santui, Pak. Tapi cara dari Ustadz Shihab, tidak perlu menghafal, cukup sehari baca satu ayat, diulang 500 kali. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. 500. Gak kuat 300. Gak kuat 100. Sehari 100 baca alif lam mim, kuat gak, Pak? Kuat insya Allah. Wah, alif lam mim itu lebih pendek daripada astagfirullahaladzim. Lebih pendek daripada Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Sehari alif lam mim diulang sambil dihayati, ya Allah, dengan huruf-huruf seperti ini engkau menyusun Al-Qur'an, tetapi engkau menantang manusia dan jin sejak dulu untuk membuat yang serupa Al-Qur'an, mereka tidak mampu menandingi Al-Qur'an. Maka ya Allah, aku yakin Quran ini benar. Alif lam mim, alif lam mim, alif lam mim. Diyakini sambil dibaca terus sampai mengakar di hati.
Hari kedua, enggak apa-apa agak lebih panjang ya. Dzalikal kitabu la raiba fi hudal lil muttaqin. Dzalikal kitabu la raiba fi. Sambil dihayati, ini kitab enggak ada keraguan di dalamnya, ya Allah, enggak ada keraguan, yakin saya. Ini petunjuk bagi saya, petunjuk bagi saya. Dihafalkan sambil diyakini seperti itu. Saya tanya, Bu, di dunia pencak silat belajar 100 jurus, masing-masing cuma satu kali, dengan belajar satu jurus diulang 100 kali, kira-kira sakti yang mana? Belajar 100 jurus, masing-masing cuma diulang sekali. Belajar satu jurus, diulangnya 100 kali. Sakti yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang kedua, karena belajar 100 jurus, cuma sekali-sekali itu, kalau pas tarung bingung mau ngeluarkan yang mana. Tapi belajar satu jurus, diulang 100 kali, begitu tarung, itu sudah refleks ngalir keluar yang diperlukan. Maka belajar Quran seperti ini, sehari satu ayat, tapi diyakini betul-betul sakti insya Allah. Mudah-mudahan kita seperti Sayyidina Bilal bin Rabah, bahkan satu kata dari Quran bisa menjaga keimanan kita menghadapi semua ujian di dunia. Insya Allah ya Bapak Ibu, siap mulai hari ini, satu ayat sehari, nanti hari paling berat cuma hari ke-282. Hari ke-282 itu satu ayatnya satu halaman. Enggak apa-apa, dicicil seminggu. Insya Allah, mudah-mudahan dengan Al-Quran, Allah memberkahi hidup kita, memuliakan anak keturunan kita, menjadikan kita semua adalah ahlinya Allah. Menjadikan kita semua adalah kalangan khususnya Allah karena Al-Quranul Karim. Terakhir, karena saya dibatasi waktu, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, sesungguhnya semua perkara yang kita buang akan menjadi sampah, kata Syekh Mutawalli Asy'ari. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Makanan kita buang maka menjadi sampah. Minuman kita buang maka menjadi sampah. Pakaian kita buang maka menjadi sampah. Tisu kita buang maka menjadi sampah. Mainan kita buang maka menjadi sampah. Segala sesuatu yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena ketika kita membuang Al-Quran, siapa sampahnya? Kita. Camkan ini baik-baik. Semua yang kita buang akan menjadi sampah. Kecuali Al-Quran. Karena kalau Al-Quran yang kita buang, maka kitalah sampahnya. Jangan berhenti bersahabat dengan Quran. Karena Quran adalah satu-satunya sahabat yang tidak akan mau berpisah dengan sahabatnya kecuali setelah memasukkannya ke dalam surga. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.